Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat bertemu kembali dalam video saya kali ini. Hari ini saya nak ke Shah Alam sekejap. Malam ni section 22 saya nak ambil ni port charger bateri untuk GoPro. Oh, siapa kalau nak cari barang-barang GoPro, boleh tengok IG brother ni, Junkie Monkey IG dia, bolehlah tengok. Banyak juga barang-barang dia jual harga berpatutan. Saya beli mic adapter pun dengan dia juga. Ada juga yang tanya komen beli mic adapter kat mana. Saya beli dengan dia juga. Harga pun okey. Harga bawah market dia. Bagus juga harga dia. Okey. Ui, lamanya tak mengona. Ui, yo. Kejap. Alamak. Okey, ngam. Okey. Wei, wah, dia punya sedap. Tapi kereta masih lagi tak banyak. Bagus. Bagus. So, dalam video kali ni saya nak kongsi dengan korang tiga benda yang kita tak boleh nak dapat kalau kita pakai KTM 250 ataupun 390. Okey. Yang pertama, kita tak boleh dapat top speed yang best. Tu dia. Ramai dalam kebanyakan yang komen boleh bagi kalau dia tengok video saya yang remap lah tukar exhaust kan, berapa top speed boleh dapat, berapa top speed boleh dapat. Mungkin bagi dia orang, dia orang ni penting lah top speed ni. So tu antara benda yang kita tak boleh dapat lah kalau kita bawa 250 ni. Kita tak akan dapat kepuasan top speed tu, sebab motor ni memang direka dan didesain, direka dan design sama kan. Untuk pickup, pickup dia memang lazat. Tapi top speed dia mungkin bagi saya tak berapa lah, tak berapa. Dia paling kuat pun 250, betul lah, paling kuat pun 250 yang saya pernah dapat lah, 162. Ada video saya dalam channel saya, boleh lah tengok-tengok mana yang tak percaya tu. 162. Ada kawan saya dapat macam Aberok, dia boleh dapat 164. Ada yang dapat lebih lagi, saya tak pasti. Tapi semua standard lah, pocket standard, apa semua standard. Saya tukar exhaust muffler slip on je. Macam slip on ni tak ada efek sangat sebenarnya, dia lebih kepada bunyi je. So siapa yang suka kepada kelajuan maksima ataupun top speed, so boleh fikir-fikir balik lah. Kalau saya tak galak kan, takut nanti menyesal ataupun tidak puas hati. Tapi yang jenis tak kisah ataupun suka kepada tok yang tinggi, sangat sesuai untuk anda. Dan tapi pendapat peribadi saya lah, top speed ni memang best. Tapi kita macam saya lah kan, tak guna hari-hari top speed ni. Kalau kita katakan daily pun, mana maunya sampai 16 hari-hari kan. Kawan kuat pun 14-15 je. Yang sedapnya, maksudnya sedapnya nak tengah jam-jam ni kan, jam-jam tu memang lah menembak-nembak je kerjanya, memang seronok lah bawa. Itu yang bestnya KTM ni, dia teruja dekat pickup dia, bagi saya yang tu. So itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita tak boleh dapat adalah kita tidak boleh membuat modifikasi yang ekstrim kepada motor kita. Alamak, ayat tak boleh belah. Tak boleh buat modifikasi ekstrim sebab dia punya barang dia sangat limited. Kalau kita tengok, lebih-lebih lagi kepada barang performance. Kalau kita tengok motor-motor lain kan, motor-motor fairing macam R25 ke 15 ke, dia orang dah ada, saya ada jual ECU, boleh plug and play ECU, boleh tune balik kan. Barang-barang dia macam air filter dia bagus-bagus kan, banyak jenis, banyak range, exhaust pun banyak jenis. Okey, kejap, saya tengah nak tunggu Aberok ni. Kau, dia dah sampai ke belum? Oh, dia belum sampai lagi. Oh, kalau dia belum sampai, kita sambung lagi sikit. Okey, itulah, kita tak boleh buat modifikasi secara ekstrim, nak tukar blok ke, nak upgrade itu, nak upgrade ini. Barang dia limited, sangat limited. Aksesori pun tak banyak. Aksesori memang tak banyak, susah nak dapat aksesori dia. Kat Shopee Lazada ada. Kalau dekat kedai biasa memang, kalau nak untuk dia sendirilah, untuk KTM ni sendiri, kedai biasa memang tak ada. Kecuali yang universal lah, yang kita nak pakai untuk universal lah, itu mungkin ada lah, boleh masuk
contoh macam tail tidy, itu boleh universal. Macam lampu signal boleh universal. Benda-benda lain tak berapa sangat. Itulah antara kelemahan dia. Itu yang tak boleh, itu yang kita tak boleh buat. Macam ada orang jenis yang suka modify-modify kan. Oh dia kata, lepas tu mungkin okay, saya beli nak beli 250 ni, lepas tu saya nak masuk aftermarket ECU, saya nak masuk macam-macam benda nak masuk lah. Tapi bila dah pakai, alamak, kecewa sebab tak ada benda-benda ni. Ada sebenarnya, memang ada, tapi mahal dan sangat limited. So bagi yang mampu bersabar dan mampu dari segi kewangan, so tak ada masalah lah. Jadi orang-orang yang macam saya ni masalah lah juga. Macam itulah lebih kurang. So korang dapat gambaran lah kan. Kalau nak pakai standard tak ada masalah. Setakat biasanya kebiasaannya yang 250 atau 39 ni, kebiasaannya dia buang ekor. Itu benda normal. Dia buang side mirror macam saya buat ni, itu normal. Ada juga yang tukar air filter. Air filter dia pun kalau BNC tu pun beratus juga tu, mahal juga. Apa lagi dia buat? Dia buat tukar decal, tukar stiker body. Itulah setakat yang kebiasaannya ya, yang buat. Yang tukar ECU, bukan tukar ECU, dia ada, adalah beberapa jenama yang untuk ECU ni ada, memang ada. Saya pun ada survey juga, tapi harga dia memang bertahan lah. Tapi bagi saya macam ni pun dah cukup dah, dah sedap. Tapi tak tahulah kan, masa akan datang kita tak tahu. So itulah yang yang kita tak akan dapat. Kalau korang rasa okey, pakai standard dah okey, puas hati, macam saya memang puas hati je. Memang puas je, dah cukup dah tu. Baik dah tu, tak payah nak, tak payah nak membazir, nak buat-buat kan. So bolehlah, macam itulah. Macam itulah, itu yang nombor 2. Saya dah berapa kali nak pusing kat sini ni. So yang nombor 3 pula, nombor 3, kita tak boleh nak beli barang original KTM yang power parts ni dengan harga yang murah. Memang tak, sebab dia memang mahal. Harga untuk barang-barang power parts ni memang mahal. Contoh macam exhaust Akrapovic tadilah sampai 3,000 lebih. Lepas tu kejap macam crash bar ni, crash bar ni kan, kalau original power parts dah 800 lebih kalau tak saya. Tapi kalau kita tengok yang aftermarket, ada jual dekat Lazada, kat Shopee, ada juga kedai aksesori jual untuk KTM ni, separuh daripada harga tu. So banyak beza lah kalau kita nak pakai ori power parts ni, banyak, memang mahal. Itulah antara dia punya, apa yang kita tak boleh dapat. Kita tak boleh dapat harga murah kalau kita nak beli barang original power parts daripada KTM. So option lain, kenalah beli barang aftermarket yang lain, jenama-jenama lain yang boleh masuk dekat motor kita ni. Itulah, saya pun dah beberapa kali pusing dah ni. Rasa sebagai kesimpulannya, tiga benda yang saya bagi tahu tadi tu, kalau korang tak kisah pasal top speed, lebih suka kepada pickup, dan tak kisah pun kalau kita tak modified banyak-banyak pun tak apa, dan tak kisah pun kalau tak ada power parts, bukan menjadi penghalang. Memang minat nak pakai KTM Duke 250 ataupun KTM yang lain-lain, teruskan. Itulah pokok pangkalnya kan. Macam saya sendiri personally, sebelum saya ambil 250 dulu, saya dah tahu dah memang pickup dia mencanak-canak kan. Saya tahu, yang saya faham KTM ni memang pickup. Tapi saya tak tahu yang top speed dia setakat tu, sebab saya memang tak pernah main motor. Jadi saya memang tak tahu. Kira korang sekarang untung lah, dah boleh tahu kan. Macam contoh saya ada buat video top speed, korang tahulah boleh dah pergi 16, dan saya ada beritahu. Macam saya dulu tak ada sumber rujukan langsung. Itulah, so kira untung kan korang. Okay, kalau macam itulah kesimpulannya, kalau tak kisah benda-benda yang tiga faktor yang saya cakap tadi tu, continue second hand ke baru ke, tu terpulang ikut kemampuan masing-masing. Kalau ambil second hand tu, tengoklah apa-apa yang patut, yang rujuklah yang mahir-mahir, macam mana keadaan enjin dia dan sebagainya. Allah mengkau jalan gegor. Okey, itu saja daripada saya. Perkongsian untuk malam ni. Kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Jangan lupa share, like dan subscribe. Selamat berpuasa. Assalamualaikum.